Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari agenda Daily. Kes RM 2.28 bilion Najib, pendakwa mungkin panggil 20 saksi lagi. Pihak pendakwaan merancang memanggil 20 lagi saksi untuk memberi keterangan dalam perbicaraan Dato Seri Najib Razak berhubung penyelewengan lebih RM 2.28 bilion dana 1MDB sebelum ia menutup kes terhadap bekas Perdana Menteri itu. Di Mahkamah Tinggi, Timbalan Pendakwa Raya Dipa Nair Tewaharan berkata, pasukannya telah memanggil 15 saksi baru bagi bulan Jun sahaja. Kami mempunyai 20 lagi saksi sebelum kami boleh menutup kes kami, katanya kepada Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira. Perbicaraan 1MDB bermula pada 28 Ogos 2019 dan telah menghadapi gangguan susulan pandemi COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Pihak pendakwaan memanggil 18 saksi menjelang Mei tahun ini dan ditambah dengan 15 saksi setakat ini. Ini bermakna seramai 33 orang kesemuanya telah dipanggil. Jadwal tarik perbicaraan seterusnya untuk perbicaraan 1MDB adalah pada Ogos dan untuk kebanyakan minggu pada bulan September hingga Desember 2022. Dalam perbicaraan jenayah, pihak pendakwaan akan membentangkan kesnya dengan memukakan bukti dan memanggil saksi pendakwaan untuk memberi keterangan dengan mahkamah kemudiannya memutuskan sama ada pihak pendakwaan telah menunjukkan kes prima facie dan sama ada tertuduh perlu membela diri. Salah satu senario yang mungkin adalah di mana mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan tidak dapat membuktikan kes prima facie yang bermakna tertuduh akan bebas daripada pertuduhan. Jika mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan telah menunjukkan kes prima facie, maka tertuduh perlu memilih sama ada untuk memukakan pembelaan, berdiam diri, atau memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi di mana dia akan diperiksa balas, atau dengan akuan tidak bersumpah daripada kandang tertuduh. Tertuduh juga boleh memanggil saksi pembelaan sebelum mahkamah memutuskan sama ada tertuduh bersalah atau tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut.